Halo Lur, selamat siang. Kita ada di Pati nih, di keluarga Duran Pati. Kita lagi makan es teler. Es teler lagi ya. Es teler Dawet Pati dan Dawet Ireng Durian. Ya ini ya, udah habis. Nah, sudah kita rasakan Dawet Irengnya sama es telernya. Nah, sekarang kita lihat ke dapurnya seperti apa. Oke, cekcok. Nah, ini dia dapur keluarga Durian Pati. Lagi ngapain, Mas? Lagi bikin es teler. Eh, oke. Tak kirain lagi ngapain. Ternyata lagi bikin es serut. Ini es serut ya, Om? Untuk bahan es teler. Oh, untuk bahan es teler. Sehari habis berapa kuintal, Om? Sehari ya yang penting cukup. Oh, alhamdulillah. Satu premos habis itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak mampir keluarga Durian Pati. Siap. Siap. Pokoknya es telernya duriannya blak-bruk. Enggak ada yang nyalain banyaknya durian di sini. Oke. Okay. Banyak. Okay. Telurnya kental, pokoknya rahnya mantap. Oke. Okay. Garansi enggak? Garansi enggak? Ini semua garansi. Dari durian, dari es teler, pokoknya kalau enggak enak ganti. Kalau enggak enak tumpahin. Kalau enggak enak tumpahin. Tumpahin aja. Oke, mantap ya, Lur. Okay. Ini di jalan apa, Om tadi, Om? Tondonegoro. Tondonegoro. Kalau enggak tahu jalan Tondonegoro, berhenti di alun-alun. Nah, nanti kalau enggak ada Map-nya. Oh, Google Map-nya. Klik aja. Keluarga Durian. Oke, jangan lupa mampir. Oke, siap. Ini ya, baru dibikin kita tadi di ini ada campuran santan. Heeh. Mm-hmm. Kasih penyedap. Penyedap. Penyedap es. Jadinya kayak es krim sudah. Oh, ini udah rasanya udah enak ini ya. Udah enak. Radanya udah enak. Tapi memang benar kita tadi sudah makan udah ludes nih sekian. Cepat. Apalagi ini bocil-bocil, Mas. Bahannya apa aja ini selain es ini? Toppingnya ada nangka, ada mutiara, ada tape, ada kelapa, ada alpukat. Pokoknya paling komplit di sini. Komplit pokoknya tadi, penuh tadi ya. Penuh full pokoknya, bisa request. Duriannya juga bisa kirim-kirim ya, Om ya. Duriannya bisa kirim ke pocok-pocok seputar. Oke, mantap pokoknya. Yang rumahnya dekat mampir, yang rumahnya jauh tinggal klik aja. Ini tadi. Oke, Lur. Kita lihat duriannya seperti apa. Tapi dari sini aja. Oh, itu durian ada lagi song. Lagi tinggal selarik. Siapkan pengiriman lagi. Oke, ya. Nah, ini es krim durian, Lur. Tanpa perasa. Di tempatnya keluarga Durian Pati. Ini Mas Firin, istri dan temannya. Ini stoknya tinggal dikit. Ya enak, makan. Habis ini kita mau kemana? Beli petis. Oke, kita mau ke Runting. Mau makan petis. Nah, lanjut pokoknya. Ini hari Minggu kita mau makan, cari-cari makan kuliner di Pati. Oke, ini udah habis semua ya. Oke, sudah kenyang semua, kita pulang. Makasih Mas Firin. Siap. Lancar. Salam durian kita. Enggak, Pak. Ini menunya. Oh. Murah-murah pokoknya. Wis mampir, oh. Yuk, kita sudah sampai ke warung petis di desa Pati. Kita mau masuk yuk. Petisnya habis Lur, tinggal 2 tok. Karek bakule. Ya. Tinggal 2 ini tak suruh bungkus. Makan di rumah. Suasananya asik Lur. Itu ada yang kebun ngapain? Nah, asik. Lur udah sampai rumah Lur, petisnya dapat 2. Kita makan di rumah nih.
Oke, alhamdulillah dikasih ayam sama ini sama Mbah Si. Oke. Terus kita makan sate ini. Bukan sate, ini namanya petis ya. Petis pati, petis. Nah, ini petis Balungan. Rantainya mantul loh. Yang belum pernah nyanya, coba-coba. Enaknya. Enaknya. Oke, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Mantap.